Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pengetesan spindel DC 2,2 kW yang akan kita upgrade ke mesin CNC versi 3 milik PT HPT. Baik, untuk inverter kita taruh dalam bak panel. Langsung saja kita nyalakan. Oke. Lanjut kita run. Spindel sudah mulai berputar. Kita maksimalkan nanti di 400. Baik, sudah mencapai 400. Untuk air pendingin sudah menyala. Langsung saja kita mulai pengerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengetesan kita lakukan di material ACP ketebalan 3 mili dengan mata pisau 3 mili juga. Kecepatan pengerjaan 2000 mili per menit. Baik, pengerjaan selesai. Kita matikan spindelnya dan kita lihat hasilnya. Baik, hasilnya seperti ini. Oke, tampak ya. Ini gambar gajah. Baik, sekian untuk pengerjaan pengetesan spindel 2,2 kW.
Ini setelah kita warnai lebih tampak